Ikan batak atau ikan yang berasal dari marga Neolithophilus dan Thor ini merupakan indikator bagi lingkungan perairan yang masih alami atau pristine. Ikan ini menyukai perairan yang bersih. Namun saat ini, populasi ikan batak di habitat alaminya mulai menurun. Saat ini, tim peneliti dari Puslit Limnologi LIPI sedang melakukan kajian apakah Sungai Bonandolok ini layak untuk dijadikan sebagai kawasan perlindungan ikan batak. Beberapa aspek yang diteliti adalah karakteristik hidromorfologi sungai, kajian biologi, dan kualitas air.